السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى ونشكره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة بإذن الله حتى أتاه اليقين، وعلى آله وصحبه أجمعين حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، InsyaAllah pada hari ini kita sambung bacaan kita berkaitan dengan tajuk qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dah bincangkan tentang syarah terhadap matan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bahawa asal qadar itu adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya, dan disyarahkan dengan syarahan yang kita dah baca. Dan kita sampai kepada persoalan persoalan sekiranya Allah Subhanahu wa taala adakah boleh wujud hikmah-hikmah dan kebaikan di sebalik penciptaan makhluk-makhluk atau perkara-perkara jahat yang kita dah sebutkan sebelum, bahawa perbuatan perkara-perkara jahat di sebaliknya ada kebaikan. Tidak ada kejahatan yang mutlak. Tiap-tiap yang jahat itu ada aspek yang boleh dilihat dari segi kebaikannya, dan ada hikmah-hikmah yang banyak yang mana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is, menakalkan kalam Ibn Qayyim rahimahullah. Jadi ditanyakan, bolehkah wujud hikmah-hikmah ini tanpa diwujudkan kejahatan? Dan dijawab bahawa soalan itu adalah tidak benar. Seolah-olah boleh kita tanya, bolehkah wujud seorang anak tanpa ada bapa ataupun ibu? Dan soalan seterusnya yang kita bincangkan berkaitan dengan keburukan. Adakah, kenapa keburukan itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah yang menciptanya? Ibnu Qayyim rahimahullah dan yang Ibnu Abil Aiz menakalkan daripada kalam Ibnu Qayyim rahimahullah bahawa kejahatan itu, kata beliau, berasal kejahatan adalah sesuatu yang tiada, al-adam. Sesuatu yang tiada tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Yang disyarahkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah dan Ibn Abil Is, Allah SWT menciptakan manusia dan menciptakan semua makhluk. Dalam penciptaan tersebut tidak ada sebarang kejahatan. Semua manusia di atas muka bumi ini Allah ciptakan, dan Allah SWT keluarkan mereka ke dunia ini tanpa ada sebarang kejahatan. Cuma kejahatan timbul apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah pada mereka. Allah tidak memberikan hidayah, akhirnya sebahagian daripada mereka melakukan perbuatan jahat. Jadi ketika Allah perbuatan jahat itu berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak bagi hidayah, bila Allah tak beri sesuatu yang Allah tak beri adalah artinya al-adam, maka al-adam itu tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sebenarnya jawapan-jawapan macam ni bagi siapa yang baru masuk kelas sebagainya, atau yang masuk kelas tapi tak faham, tak perlu faham pun kerana beliau menjawab persoalan golongan falsafah. Bila mereka menggunakan istilah al-adam dan sebagainya, akhirnya cara jawab sendiri pun Ibn Qayyim rahimahullah sendiri terjerumus di dalam masalah ni. Ramai ada kritikan-kritikan sebenarnya, kalau sepatutnya untuk mensyarahkan qadar itu sirrullah, qadar itu adalah al-asr fil qadar sirrullah, al-asal dalam qadar itu adalah rahsia Allah, sepatutnya tak semua dijawab.
Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah dan merupakan satu nilai ilmiah, beliau jawab kepada golongan-golongan Mu'tazilah dan Qadariyah ni, beliau jawab semua sekali soalan. Maka menyebabkan setengah daripada perkara itu kita nampak detail dan susah nak faham. Cuma kita tetap mencarahkan, cuba faham, kita cuba fahami apa yang beliau maksudkan. Beliau kata, kita tengok sekiranya muka surat 319, sambungan daripada hari ini insyaAllah, sambungan perbincangan yang lepas. Sekiranya anda mahu penjelasan yang lebih lanjut, ketahuilah bahawa sebab kebaikan ada tiga. Mana boleh terjadinya suatu kebaikan atau ketaatan, itu ada tiga. Pertama ialah mengadakan, itu al-ijad. Kedua, mempersediakan, al-i'dad. Dan membekalkan, itu al-imdad. Kebaikan boleh terjadi dengan tiga perkara. Pertama, mengadakan. Kedua, mempersediakan. Dan ketiga, membekalkan. Macam mana seseorang boleh taat kepada Allah? Pertama, Allah ciptakan manusia tersebut. Ciptakan manusia, dan manusia mampu untuk memilih, untuk melakukan apa yang dia nak, sama ada pilih yang baik ataupun pilih yang buruk. Yang kedua, Allah sediakan asbab hidayah atau al-i'dad, mempersediakan. Ketiga, Allah sampaikan hidayah itu kepada hambanya, akhirnya hamba tersebut mendapat hidayatul taufiq dan hidayatul irsyad dan hidayatul taufiq. Okay. Kata Syekh, kebaikan itu melalui tiga proses ini. Kata Syekh lagi, mengadakan kejahatan, iaitu mengadakan perkara yang kita nampak macam jahat, sebenarnya benda itu ada kebaikan. Ini adalah satu kebaikan. Iaitu mengadakan benda yang jahat itu pada asalnya satu kebaikan. Contohnya anak yang Allah wujudkan anak yang bernama Ali. Satu kebaikan. Walaupun si Ali ni kemudiannya derhaka kepada mak ayah dia, pada asalnya kewujudan Ali ni satu kebaikan. Jadi sekadar mengada, mewujudkan, menciptakan, itu bukan suatu kejahatan. Sekiranya tidak begitu, mana tadi? Okey. Sekiranya tidak berlaku membekalkan dan mempersediakannya, tuan-tuan, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan hidayah, mudahnya begitulah. Sekiranya Allah tidak bantu dan tidak beri hidayah dengan kebaikan, maka akan berlaku kejahatan disebabkan ketiadaan semua ini, yang disebabkan oleh ia tidak dikembalikan kepada Tuhan yang membuatnya, tetapi dikembalikan kepada lawannya. Yang ini ayat terjemahan, saya terus bagikan maknanya. Ayat terjemahan, dan sebenarnya bukan sebab masalah terjemah sangat, memang ayat asal Arabnya pun adanya ta'qid, adanya kesukaran untuk difahami. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, sebenarnya saya ini kata Ibn Qayyim, bisa rujuk-rujuk memang 100% Ibn Abil Is copy and paste. Kata Ibn Abil Is dalam kitab ni, dan beliau tidak menyebutkan bahawa itu kata Ibn Qayyim, kita tahu bahawa sebab Ibn Abil Is, kerana pada zaman Ibn Abil Is kiranya disebut Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah rahimahullah tidak diterima oleh masyarakat. Jadi beliau ambil isi kandungan kitab-kitab Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah tadi dan buangkan nama pemilik kata-kata tersebut. Itu kaedah Ibn Abil Is. Beliau kata, fa'in aratal, kalau sekiranya kamu ingin tambahan, inginkan keterangan lebih lanjut, ketahuilah bahawa asbab kebaikan itu boleh terjadi dengan tiga perkara. Pertama, al-ijad, mencipta, mengadakan, wal-i'dad, menyediakan, wal-imdad, dan menyampaikan. Fa'ijadu hadha khair, dalam menciptakan sesuatu, itu suatu kebaikan. Allah cipta semua, sama ada Allah cipta pisau ataupun Allah ciptakan kereta, kenderaan, Allah ciptakan semua perkara, itu baik. Fahuwa ilallah, bila yang menciptakan inilah dia milik Allah, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah yang menciptakan semuanya. Wa kadzalik i'daduhu wa imdaduhu, fa iza lam yahdus fihi i'dad wala imdad hasala fihi syarr. Dan begitu juga suatu benda yang baik juga bila Allah bagikan hidayah, namun apabila berlakunya Allah Subhanahu wa taala tidak berikan imdad dan i'dad, itu Allah tak berikan hidayah, Allah tak berikan kebaikan kepada sesuatu yang dah wujud tadi, maka berlakulah kejahatan. Bila Allah tak bagi kebaikan, ertinya Allah tak kebaikan itu tidak wujud, Allah tidak beri, ertinya sesuatu yang tidak wujud.
Dan maka bila berlakunya kejahatan kerana Allah tak beri, tak boleh disebahkan kepada Allah kerana bukan Allah yang membuat atau mencipta kejahatan tersebut. Kejahatan itu berpunca daripada hamba itu sendiri yang melakukan kejahatan dengan tabiat yang ada pada nafsu dan juga tabiat yang ada pada dirinya. Walaupun jawapan ini sebenarnya ada ada perbincangan. Cuba kita faham dulu idea Ibn Qayyim rahimahullah dan Ibn Abil Ais. Bisababi hadzal adam laysa ila al-fa'il wa innama ilayhi dhiddu. Hasala fi syar bisababi hadza. Okay. Fa idza lam yahdus fihi i'dadun wala imdadun hasala fihi syar bisababi hadzal adam allazi laysa ila al-fa'il wa innama ilayhi dhiddu. Maka bila berlakunya kejahatan tersebut, kejahatan tadi tidak disebahkan kepada yang tidak melakukan, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa ilal fa'il wa innama ilaihi dhudduh, bahkan dinisbahkan kepada yang lawan dengannya. Apa lawan dengannya? Iaitu yang hamba itu sendiri yang melakukan, ataupun dhudduh itu dikembalikan kepada dhudduh dikembalikan kepada kejahatan yang berlaku. Sampai sekarang jelas? Dah jelas, cuba tak jelas. Baca lagi. Fa in qila, kemudian sekiranya dikatakan, ditanya, bawah, sekiranya ditanya, mengapa dia tidak membekalkannya dengan kebaikan apabila menjadikannya? Ha, orang tanya, kenapa Allah tak, bila Allah tak cipta, Allah bagilah hidayah pada semua. Ha, kenapa ada makhluk yang Allah bantu untuk dia buat kebaikan, ada makhluk yang Allah tidak bantu, Allah biarkan mereka. Ha, kata Syekh, jawapannya ialah, ia tidak dituntut oleh hikmah dalam mempersediakan dan membekalkannya. Tidak itu artinya ia tidak sesuai dengan hikmah. Hikmah itu Allah menciptakan dunia ini, Allah cipta dengan terciptanya alam ini bukan hikmahnya Allah nak jadikan semua baik macam malaikat. Hikmahnya adanya kita di dunia ini, Allah tujuan kita untuk uji kita. Tujuan Allah SWT ciptakan manusia, ciptakan ada mati hidup dan adanya nafsu akal dan juga ada hukum, tujuannya apa? Tujuan untuk uji kita. Allah kata huwallazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Dialah ciptakan mati dan hidup ini, mati dan hidup hamba-Nya di kalangan manusia dan jin ini untuk ujian, untuk menguji mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa buat amalan, siapakah yang melakukan amalan yang terbaik. Ini hikmahnya. Kalaulah Allah SWT cipta sesuatu dan diwajibkan kepada Allah, kata mesti Allah bagi hidayah, maka tidak terjadilah hikmah dari sebalik penciptaan tersebut. Hikmah Allah SWT, Allah jadikan manusia ini dan Allah ciptakan semua sekali, Allah terangkan hukum kepada semua yang mana baik, yang mana buruk. Namun sebahagian daripada mereka Allah berikan hidayah taufik, itu mereka mampu melakukan kebaikan tersebut. Sebahagian daripada mereka, mereka engkar dan tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jawapannya, kata kita ulang balik, ia tidak sesuai dengan hikmah. Ha, kita baca Arab lah senang. Qila, dijawab pada mereka, kenapa halla amaddahu iza awjadahu? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagikan bantuan pada semua orang bila Allah diciptakan, Allah tak bagi hidayah pada semua? Qil, dijawab pada mereka, maqtadat al-hikmatu ijadahu wa imdaduhu. Hikmah kita diciptakan bukanlah untuk kita Allah ciptakan semua dan Allah bagi hidayah pada semua. Wa innamat tadhhik wa innamat tadat ijadahu wa tarka imdaduhu fa ijadu khair wa syarru min adami imdadihi. Manakala hikmah yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, dan hikmah juga Allah meninggalkan untuk Allah memberi hidayah pada setengah, dan hikmah juga Allah tinggalkan pada setengah yang lain. Kerana yang Allah cipta adalah kebaikan, manakala keburukan itu terjadi kerana Allah tidak memberikan hidayah. Balik semua pada asal. Saya jawab terus pada ni, kenapa kita pening? Pening sebab Ibn Qayyim cuba nak jawab semua persoalan dan dikritik oleh ramai ulama. Sebab itu kerana sepatutnya bila persoalan sampai tanya tentang Allah mengapa, sepatutnya jawapannya ialah kembali pada asal jawab sebelum ni. Kenapa tanya pada Allah banyak sangat? Jawapan yang mudahnya ialah la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Allah tidak dipertanyakan kenapa dia lakukan begini dan begitu, wahum yus'alun. Hambalah yang dipertanyakan. Cuma rahimahullah wa ghafarallahu lah, Ibn Qayyim rahimahullah cuba nak jawab semua soalan yang ditimbulkan oleh golongan Mu'tazilah. Akhirnya jawapan beliau pada penghujungnya kita nampak berlaku. Kalau
kaji secara keseluruhannya bab ni, dalam bab khusus tentang soalan ni, ada sedikit penyerupaan dengan qaul Mu'tazilah pada penghujungnya. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak ciptakan langsung keburukan. Seolah-olah begitu. Walaupun sebenarnya beliau tidak maksudkan begitu, namun kalau dilihat secara keseluruhannya. Sebab itulah bila kata yang sebaik-baiknya Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang berlaku ini Allah Subhanahu Wa Taala yang dah, Allah Subhanahu Wa Taala telah berada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah mencatatkan di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjadikannya, ingin ia terjadi, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan ianya terjadi dengan empat martabat dalam qadar yang kita tahu. Itu sepatutnya jawapan yang mudahlah, seperti mana yang diambil oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Syekh Islam Ibn Taymiyah bila tanya tentang qadar, beliau terus potong. Dan begitu juga Imam Tahawi rahimahullah, beliau asal qadar, wa asal qadari sirrullah fi khalqih. Asal qadar itu rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang tanya banyak tentang qadar, sepatutnya potong terus supaya kita jangan tidak banyak membincangkan tentang tentang tidak mempersoalkan perbuatan Allah. Cuma di sini Syekh Ibn Abil Is dan juga Ibn Qayyim rahimahullah cuba nak jawab dan cuba nak cari hikmah. Dan hikmah tu bagi orang yang faham nampaklah dia hikmah. Bila orang tak faham nampak kita faham seolah-olah kaul itu dekat dengan kaul Mu'tazilah apabila dinafikan semua kejahatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keburukan itu semua datang daripada tabiat makhluk. Seolah-olahnya nampak pada natijah begitu. Walau bagaimanapun, kita tetap menghormati pandangan dan pendapat beliau dalam masalah ini. Okey, kita sambung terus. Sekiranya ditanya, mengapa Allah tidak membekalkan semua benda yang wujud dengan kebaikan? Sama juga lebih kurang atas. Kata Syekh, soalan ini tidak betul. Orang yang bertanya ini menyangka bahawa menyamakan antara semua kejadian ini merupakan hikmah yang paling tinggi. Dia ingat hikmah kat dunia ini semua makhluk sama. Ini merupakan kejahilan yang sebenar. Sebaliknya, hikmah terkandung pada kelainan sesama kejadian yang berlainan jenis. Hikmah ialah adanya orang yang martabah yang tinggi, ada orang mukminin, ada orang siddiqin, ada orang syuhada, ada salihin, ada orang kufur, ada orang yang musyrik, ada orang yang munafik, ada yang orang yang ahli maksiat di kalangan orang Islam, ada yang orang awam sebagainya. Tafawut inilah hikmah yang sebenar. Sebaliknya, hikmah terkandung pada berlainan sesama kejadian yang berlainan jenis. Kejadian sesama jenis tidak ada perbezaan antara satu sesama jenis itu. Tuan-tuan, terjemahan tuan-tuan skip ya. Sebab ada sedikit kesilapan terjemahan. Cuma tuan-tuan faham makna secara umum. Hari ini tak sempat saya nak catat betulkan. Tapi tapi makna asalnya kembali kepada yang tadi. Mana semua sekali hikmahnya Allah SWT bukan nak cipta semua benda sama. Allah memang hikmahnya Allah dah sediakan syurga neraka. Ada orang jadi ahli syurga, Allah ada orang jadi ahli neraka. Dan hikmahnya Allah dah kata dalam syurga tu ada banyak darajat, ada ahli-ahlinya. Neraka juga ada banyak darakat, tahap ke bawah. Memang tiap-tiap darajat tersebut ada ahli-ahlinya. Jadi Allah SWT bukan nak ciptakan kerja sama. Memang Allah nak ciptakan makhluk itu berbeza-beza dan mereka dah disediakan dengan balasan sesuai dengan pilihan kehendak ikhtiariah mereka. Sekiranya ditanya, bagaimana dia boleh redha hambanya melakukan sesuatu sedangkan dia tidak menolongnya ke arah itu? Sekiranya ditanya, macam mana Allah Subhanahu Wa Taala suka hambanya solat, suka hambanya zakat, tapi sebahagian daripada mereka Allah tak bagi hidayah, tak bagi petunjuk, tak tolong mereka untuk buat perkara tersebut? Jawapannya, ini kerana kalau dia menolongnya, kadang-kadang boleh membawa kepada hilangnya perkara yang disukainya. Tuan-tuan, sini adalah hikmah, sebahagian pada hikmah. Tidak semua yang sesuai untuk jawapan, tapi sebagai hikmah. Kata Syekh Rahimahullah, kadang-kadang bila Allah tolong seseorang itu buat satu ibadah, buat satu kebaikan, kadang-kadang menyebabkan terhasilnya kejahatan yang lebih besar. Contohnya apa? Syekh sambung lagi. Ini kerana kalau dia menolongnya, kadang-kadang boleh membawa kepada hilangnya perkara yang disukainya yang lebih besar daripada terhasilnya ketaatan yang diredainya itu. Kadang-kadang berlakunya ketaatan itu membawa kerosakan yang lebih dibenci olehnya daripada sukanya terhadap ketaatan ini.
Kadang-kadang ketaatan itu berlaku daripada satu benda, kita nampak kenapa tak tolong. Contohnya orang munafik, kenapa Allah SWT tak gerakkan mereka untuk pergi perang? Pergi perang, ikut serta dalam peperangan, ketaatan. Tapi orang munafik, Allah jadikan mereka yang seberat lagi perang. Contoh. Sepatutnya, kata kenapa Allah tak jadikan semua orang, ketika datangnya seruan peperangan pada zaman Nabi, Allah SWT berikan hidayah pada semua, semua pergi perang. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, kadang-kadang ketaatan yang timbul daripada golongan munafik tadi, kalau Allah bagi dia buat ketaatan, kadang-kadang membawa kepada keburukan yang lain. Bukan membawa kepada kebaikan. Dia pergi perang bagus, tapi hasil daripada dia wujud dalam medan peperangan membawa keburukan yang yang besar di sebaliknya. Contohnya, ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya, "Walau aradul khuruja," kalau mereka ni nak keluar, "la addu lahu uddata," kalaulah mereka mahu keluar ikut serta dalam peperangan, tentu mereka telah menyediakan persiapan untuk pergi berperang. "Walakin," akan tetapi, "karihallahum bi'atahum fathabbatahum," tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak suka mereka hadir dalam peperangan tersebut, maka Allah beratkan, maka Allah SWT lemahkan mereka atau beratkan kaki mereka untuk melangkah pergi ke medan peperangan. Allah memberitahu bahawa dia benci orang-orang munafikin itu keluar bersama Rasulnya ke medan peperangan. Amalan ini adalah ketaatan, iaitu peperangan. Pergi berjihad ialah ketaatan. Tapi Allah tak suka orang munafik pergi. Kenapa? Walaupun dia satu ketaatan, apabila Allah tidak suka mereka keluar, maka Allah jadikan mereka tidak keluar. Kemudian Allah menyebut beberapa kerosakan yang akan terjadi apabila mereka keluar berperang bersama Rasulnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Allah beritahu, kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, tidaklah mereka menambahkan kecuali kerosakan. Kalaulah munafik tadi keluar ikut serta sekali, sedangkan dia ikut serta itu satu ketaatan. Namun kadang-kadang ketaatan yang sedikit tadi membawa kepada kerosakan yang lebih besar daripada ketaatan wujud. Contoh munafik, kalau wujud dalam peperangan, kewujudan mereka hanya membawa kepada kerosakan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sekat hidayah pada mereka sejak pada awal itu lebih baik berbanding Allah Subhanahu Wa Taala adanya atau gerakkan mereka atau mudahkan mereka atau menjadikan mereka dapat hadir dalam peperangan. Iaitu mereka akan mengadakan kerosakan dan kejahatan. Mereka akan mengusahakan kerosakan sesama kamu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fiikum samma'una lahum." Mereka segera, mereka akan menghasut antara kalian, menghasut mereka di celah-celah kalian, akan ada penghasut-penghasut di kalangan mereka menginginkan fitnah, kerosakan atau kekacauan. "Wa fiikum samma'una lahum," dan di kalangan kamu itu orang-orang mukminin itu, "samma'una lahum," yang suka dengar cakap mereka. Mana orang tahu orang jahat, semua orang jahat ni bila nak bagi sihat semua dia sangka baik. Sahabat tak akan munafik semua sekali. Sebahagian daripada sahabat yang pergi berperang, mana tahu di kalangan yang tak hadir itu, yang tak hadir peperangan itu munafik. Sebab semua munafik berlakon baik. Jadi kalau mereka hadir peperangan, mereka di kalangan mereka nak timbulkan fitnah dan kekacauan dalam saf Islam. Kalau Allah kata, kalau mereka hadir, mereka bawa kerosakan dan mereka nak timbulkan kekacauan. Sedangkan di kalangan orang beriman yang tak kenal mereka ni, yang sangat suka dengar pada mereka, terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Maka hikmahnya, mereka orang munafik tidak dapat hidayah atau Allah tak bantu orang munafik tadi untuk buat kebaikan, pergi ketaatan ke medan perang tadi. Mereka tak mampu buat ketaatan, adanya kebaikan yang Allah nak. Iaitu sebab kalau mereka buat baik tadi, akhirnya kejahatan lebih besar berlaku, iaitu berlakunya fitnah di dalam barisan umat Islam. Okey. Iaitu dalam kalangan kamu ada yang mendengar dan menyahut fitnah kerosakan yang mereka sebarkan. Maka dengan itu usaha orang musyrikin dan penerimaan. Maka dengan itu usaha orang musyrikin dan penerimaan oleh golongan yang beriman terhadap kerosakan yang disebarkan oleh mereka itu adalah lebih besar kerosakannya daripada kebaikan mereka keluar bersama-sama berjuang, berperang. Maka hikmah dan rahmat Allah menuntut supaya mereka tidak keluar berperang bersama Rasulnya. Dan hikmahnya kadang-kadang
Okey, tanya kenapalah? Kenapa Allah SWT dah ciptakan seseorang kemudian Allah tak bagikan hidayah pada semua? Allah nak seseorang tu semahyang, tapi tak semua orang semahyang. Allah nak seseorang tu untuk orang-orang yang diwajibkan jihad pada mereka untuk pergi jihad. Namun di kalangan manusia ada yang tak pergi jihad. Sebab apa? Sebab kadang-kadang antara hikmah yang terhasil, ni bukan semua keadaan. Kadang-kadang antara hikmah yang kita nampak ialah dalam peristiwa peperangan-peperangan zaman Nabi, kaum munafik itu mereka merasa berat untuk ikut peperangan, hikmahnya kita nampak kebaikannya. Ha? Jadi kata Syekh, kiaskan, tengok semua pada keadaan. Semua keadaan, kalau kat sini Allah tunjukkan kebaikannya, Allah beritahu hikmahnya. Ada lagi sebahagian pada orang yang Allah tak bagi hidayah, ada hikmah-hikmah yang lain yang kita tidak tahu. Jadikanlah contoh ini sebagai usul dan kiaskan perkara-perkara lain dengannya. Jadi cerita ni jadi sebagai usul, iaitu kita nampak kaum munafik ini melakukan satu perkara yang buruk, di sebalik perkara dia tinggalkan ketaatan buat perkara yang buruk sebenarnya mengandungi kebaikan, kiaskan pada masalah yang lain. Allah Maha mengetahui. Sebahagian dalam kes munafik Allah beritahu hikmahnya. Dalam kes-kes yang lain kita tidak tahu apakah hikmah di sebalik kejadian, iaitu di sebalik Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang baik. Cuma ada persoalanlah. Soalan ditimbulkan balik jawapan-jawapan yang disebutkan oleh Syekh. Secara umum kita dapat ilmu, dapat cara jawab untuk sesuai dengan keadaan. Kalau orang tanya balik, yang ni kalau kejahatan tu tak buat taat. Kalau orang yang memang buat jahat, yang mencuri, yang buat zina sebagainya, jadi siapa yang buat kejahatan tersebut? Dia akan jadi masalah balik. Tadi contoh Syekh sebut, seorang tak nak pergi perang. Jadi Allah SWT tak bagi hidayah pada mereka, maka mereka tak pergi perang. Jadi kejahatan ini dipanggil sebagai kejahatan yang tidak wujud, kejahatan yang disebabkan mereka tak buat akhirnya jadi jahat. Ada sebahagian kejahatan timbul sebab mereka buat. Mereka buat jahat baru jadi jahat. Kalau mereka diam lagi bagus. Contohnya mencuri, berzina, perkara yang lain. Kejahatan dipanggil kejahatan wujudi. Dia jadi jahat sebab dia wujudkan perbuatan tersebut. Kes-kes macam ni tak sesuai pula contoh macam ni. Sebab itulah kata, sebenarnya Ibn Qayyim jawab juga. Cuma kata ramai yang kritik, tak yalah ikut sangat jawab soalan golongan-golongan yang tak percaya pada qadar ni ataupun yang menafikan ni. Kalau kita nak jawab semua soalan mereka, kadang-kadang kita terjerumus dengan kesilapan. Dan itulah yang berlaku kepada Ibn Qayyim rahimahullah dalam sengah pada jawapan beliau terhadap golongan-golongan Mu'tazilah dan golongan Qadariyah. Bukan dalam bab nas, dalam bab ketika beliau silap bila bab nak tolak balik dengan cara akal. Manakala dari sudut kedua pula, iaitu dari sudut hamba. Tadi dari sudut kita tengok dari segi perbuatan Allah. Dari sudut kedua dari segi hamba, ia juga adalah harus. Malah ia memang berlaku. Sebelum kita bab ni, penterjemah tidak terjemahkan, kata Ibn Qayyim apa? فَإِنِ اَعْتَاصَ عَلَيْكَ هَذَا وَلَمْ تَفْهَمْهُ حَقُّ الْفَهْمِ فَرَاجَعْ قَوْلَ الْقَائِلِ إِذَا لَمْ تَسْتَطِعْ شَيْئًا فَدَعْهُ وَجَاوِزْهُ إِلَى مَا تَسْتَطِعُ. Kata Syekh Ibn Qayyim, kalau apa yang aku terangkan pada kamu ni kamu tak faham, tak faham juga, bila cuba fahamkan tentang hikmah, tak faham juga, kamu rasa susah nak faham, faraja' qaul qail, maka tengoklah pada syair, syair qail, iaitu iza lam tastati' shay'an fada'hu. Kalau kamu tak mampu, tidak mampu dengan sesuatu, maka tinggalkan dia. Wajawizhu ila ma tastati'u, dan tinggalkan dia, pergi buat benda yang kamu mampu. Artinya apa? Ini kembali syair disebutkan oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Khalid bin Ahmad Farahidi ialah pengasas Ibn Arud. Beliau yang buatkan taqti', cuba buatkan bahar-bahar wazan dalam Arud, dalam Ibn Arud. Ada 16 wazan yang dikenalkan oleh Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Maka Al-Asma'i, seorang pakar ahli syair,
apakah bahasa Arab, juga seorang muhaddis dan seorang alim, cuba nak belajar daripada Khalid bin Ahmad macam mana cara beliau buat taqti', mana cara nak bentukkan syair tersebut dengan kaedah tersebut. Khalid bin Ahmad cuba ajar kepada Al-Asma'i, tapi Al-Asma'i tak faham macam mana kau nak, macam mana, kenapa perlu fa'ulun 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 dan sebagainya. Lagi baik aku kata Khalid bin Ahmad, tengok ajar banyak kali tak faham, Al-Asma'i tak faham. Sedangkan Al-Asma'i ni pakar syair, ilmu taqti', nak ajar cara nak kaedah buat syair, sedangkan yang ni dah pakar dah. Kata Ahmad Farahidi, mudahnya kalau kamu rasa tak mampu buat taqti', buat syair terus. Sebab kamu tak perlukan pun pada benda yang susah ni. Kita kadang-kadang kita dah tahu dah tentang qadar-qadar rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Kita dah tahu yang kita bincangkan semua sekali. Kalau tak faham yang ni, jangan susah-susah lah, kata Syekh. Lepas Ibn Qayyim terangkan panjang-panjang, kata kalau kamu susah nak faham, lompat pergi pada yang faham. Sebab yang ni tinggalkan terus. Yang itu yang sebab tu beliau bawakan kata-kata Khalid bin Ahmad kepada Al-Asma'i ketika beliau tidak faham cara untuk buat nak buatkan taqti' dalam atau buatkan formula, macam mana terbentuknya formula syair. Tak perlu belajar formula tersebut sebab memang Al-Asma'i seorang pakar dalam ilmu syair. Okey. Manakala dari sudut kedua pula, dari sudut hamba. Ia juga adalah harus, malah ia memang berlaku. Ini kerana manusia tidak suka dan marah kepada maksiat dari segi kejahatan itu dilakukan oleh manusia yang berlaku disebabkan oleh usaha dan pilihannya sendiri. Tetapi dia redha terhadapnya dari segi ilmu, ketetapan, kemahuan, kehendak Allah. Maka dia redha terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah, tetapi dia marah terhadap perbuatan jahat manusia tadi. Ini adalah pendapat setengah kumpulan yang arif tentang perkara ini. Itu ada sunnah wal jamaah. Manakala dilihat dari segi sudut kedua, ini sudut pertama, sudut perbuatan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala, pertama tadi, Allah tak bagi hidayah kepada golongan munafik contohnya, tidak untuk buat kebaikan. Kita nampak ada kebaikannya. Kalau dari segi manusia pula, boleh tak kita nampak kebaikan di sebaliknya? Boleh berlaku. Kata Syekh, boleh berlaku. Manusia dari segi manusia, dalam bab tengok pada manusia, tadi bab bincang perbuatan Allah. Dari segi bab tengok pandangan manusia, manusia boleh boleh berlaku perkara tersebut. Pertama, kalau dilihat dari segi kejahatan yang berlaku dilakukan oleh manusia, maka perkara itu manusia benci. Manusia tak suka kepada kejahatan. Namun kalau dilihat dari segi hikmah di sebalik kejahatan tersebut, manusia akan redha dengan apa yang Allah Subhanahu Taala tetapkan. Okay. Dan inilah dia pendapat ahli irfan, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Manakala golongan golongan qadariyah ataupun mu'tazilah, mereka tak suka semuanya. Nak kata, mereka kata manusia memang tak suka kepada kejahatan. Allah pun tak suka ianya berlaku. Kedua-duanya mereka benci. Sebab tu kata kebencian mereka kepada manakala setengah yang lain membenci kesemuanya. Kebencian mereka kepada semua segi itu dirujuk kepada sudut yang kedua ini, kerana kebencian mereka yang umum dan tidak merangkumi ilmu, ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah tadi, mereka benci ataupun tak suka kepada, menisbahkan keburukan itu kepada semua. Ahli sunnah wal jamaah menisbahkan keburukan itu, suatu perkara kejahatan berlaku, orang jahat berlaku. Manusia ahli sunnah benci kepada perbuatan orang jahat buatkan kejahatan. Benci kepada pezina, benci kepada orang buat jahat, tak suka kepada maksiat tersebut. Namun kalau dilihat bahawa Allah SWT telah menetapkan adanya di kalangan hamba ini yang melakukan maksiat dan telah berlaku, di situ akan nampak kebaikannya. Jadi dari sudut kejahatan berlaku, kita tak suka, tapi dari sudut redha dengan ketetapan Allah, kita akan redha. Cuma bagi golongan sebaliknya, golongan satu lagi, kata Syekh, golongan satu lagi tak suka semua-semua, tak suka kesemuanya. Mereka kata, hamba, sebagaimana hamba tak suka kejahatan berlaku, Allah pun sebenarnya tak suka kejahatan berlaku. Sekiranya ada yang mengatakan, saya tak biasa, tak payah
masuk kerana dia lebih dalam lagi tentang masalah ni. Dan saya diingatkan untuk berhenti awal. Berhenti awal. Dan hari ni paling cepat. Paling cepat. Sebab saya nampak apa? Bincang benda ni, bab-bab ni, bab yang sebenarnya, yang bab yang dikritik. Kalau kita baca semua, bab ni semua bab yang antara dalam syarah akidah tahawiyah yang dikritik oleh ulama. Ulama kritik balik. Ibn Qayyim rahimahullah dan Ibn Abil Aiz dalam mengutarakan jawapan-jawapan begini. Sebab tu kita baca, saya pun tak nak syarah panjang. Cuma yang pentingnya dalam bab ni, dalam bab qada-qadar, kita tahu yang asas. Tapi bila orang tanya balik, kenapa tak disebahkan kejahatan kepada Allah? Kita kata bahawa Allah yang cipta baik dan buruk. Semua sekali Allah yang ciptakan. Dan qadariyah dan juga mu'tazilah tidak menisbah, mereka kata Allah tak cipta kejahatan. Kejahatan tu manusia yang cipta sendiri. Sebab mereka tak nak disebahkan keburukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata yang baik buruk Allah yang cipta. Yang ni kita selesai. Cuma bila tentang keburukan, kita tak nisbahkan kepada Allah. Kita tak nisbahkan keburukan kepada Allah. Walaupun pada asasnya Allah yang cipta, tapi kenapa Ahli Sunnah Wal Jamaah ketika sebut tentang perkara buruk, kita tidak nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laysa ilaik. Okay. Dan kejahatan itu tidak dinisbahkan kepadamu. Seperti dalam Quranul Karim, bila Musa kata fa iza maridtu fa huwa yashfin, bila aku sakit, sakit tu baik ke buruk? Buruk. Tapi fa huwa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Bila sembuh disebabkan pada Allah. Kenapa dalam begitu? Sedangkan sakit yang menyebabkan kita jadi sakit juga Allah Subhanahu taala, yang menyebabkan kita sembuh juga Allah Subhanahu taala. Tapi dalam kenapa boleh oleh sunnah tidak menisbahkan keburukan kepada Allah? Inilah timbulnya jawapan-jawapan. Dengan Al-Adam tadi semua sekali, cuba menjawab kejahatan. Cuma kesimpulannya, jawapan tersebut tidak semua dalam semua keadaan, tidak sesuai dengan semua keadaan. Menyebabkan kita tak boleh jadikan ia sebagai formula untuk menjawab semua syubhah-syubhah. Kadang-kadang kalau dibawa jawapan tu balik, kembalikan kepada kita, kepada jenis maksiat tertentu, ia tidak terjawab. Maka nak jawab soalan berkaitan dengan qadar-qadar apa dia? Kembali kepada matan. Wa aslu fil qadari sirrullah fi khalqih. Asal sekali bab qadar inilah rahsia Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya. Inilah jawapan yang paling sesuai untuk dijawab. Sebab tu saya baca sekali imbas, cuba kita fahamkan. Cuma bagi yang faham, sempat faham-faham, yang tak sempat faham sekalipun malam ni, kuliah malam ni, tuan-tuan tak apa. Sebab memang bukanlah tujuan nak kita nak fahamkan keseluruhan yang ada sini, sebab adanya kritikan-kritikan. Tapi insya-Allah mungkin jelas. Idea Ibn Qayyim tu kita faham dengan jelas insya-Allah. Kita buka soalan lah senang. Saya nak masuk pada sekiranya ditanya dia akan jadi panjang sampai ke belakang. Dia punya jawapan kita akan bincangkan untuk akan datang insya-Allah. Jawapannya. Hari ini semua senyap. Jarang kita sebenarnya syarahkan nak fahamkan. Tapi anda cuba daripada semalam, cuba nak buat perbandingan kaul yang mengkritik dengan kaul yang ni. Memang nampak kebenarannya itu terdapat di kaul yang pada pendapat yang mengkritik. Sepatutnya tidak dijawab semua persoalan yang berkaitan dengan qadar-qadar. Lebih baik bila tanya qadar-qadar, bila detail sangat, kita tak perlu jawab. Terlebih baik. Apatah lagi kalau jawab menggunakan ilmu kalam balik, menggunakan kaedah akal balik, tolak balik, kadang-kadang menyebabkan kita tak mampu jawab semula dengan logik yang baru yang disampaikan oleh golongan yang lawan. Dan begitulah bab qadar. Bab qadar, sebab itu sebahagian pada salaf mengharamkan kita membincangkannya. Sebahagian pada salaf mengharamkan kita untuk bincangkan dengannya. Cukup untuk beriman. Dengar apa beriman dan manakala hikmah-hikmah sebagainya ataupun apa sebab punca sebaik-baiknya untuk selamat itu ialah tidak membincangkan. Kalau mampu kita jawab seperti mana jawapan-jawapan beliau sebelum ni, semua sekali kita tak ada masalah. Kecuali dalam bab al-imdad, al-i'dad, imdad, ijad, imdad dan imjad, ijad, i'dad dan imdad. Bab ini di
kritik oleh sebagian ulama. Walaupun sebagian yang lain terima seadanya sebab jawapan beliau sesuai dengan contoh yang beliau bawa. Contoh beliau bawa sesuai, iaitu golongan munafik tak ikut perang sebab kalau mereka ikut perang ada membawa kepada keburukan, dan beliau kata kiaskan begitu. Cuma masalahnya ialah yang tu bab ketaatan. Masalah yang lain boleh tanya balik, kalau bab keburukan, orang-orang jahat yang memang buat buruk, buat jahat tu kejahatan yang orang jahat buat tersebut Allah yang ciptakan ke ataupun Allah tinggalkan, akan jadi macam qadariyah semula. Walaupun beliau kata itu kembali kepada tabiat jahat yang ada pada hamba. Ibn Qayyim jawab, tapi tak, kalau tabiat wujud hamba, siapa yang ciptakan tabiat tersebut? Dia akan kembali semula kepada kaul qadariyah. Sebab tu kita nak jawab, pada asalnya beliau nak jawab pada qadariyah namun tidak terjawab dalam masalah ini kalau dinisbahkan kepada bab kejahatan yang diwujudkan. Bukanlah kejahatan yang timbul jahat kerana mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan ketaatan. InsyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa, kita sekadarkan inilah. Sekadar ini, semoga Allah SWT jadikan pertemuan-pertemuan yang manfaat, yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada kelemahan anda sendiri. Semoga Allah SWT bukakan kita kefahaman yang lebih jelas dalam bab qadar. Sekadar kebab qadar, sekali lagi, apa yang kita mampu faham, kita fahamkan, cuba jawab. Yang mana kita tak mampu faham, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahun masuk tahun baru ni dah habis kuliah. Ikut cadangnya saya nak habiskan ni pada malam ni sebenarnya. Tapi memang tak mampulah, agak panjang. Ada sedikit beberapa muka surat lagi. Dan kita dah habis satu jilid ni sebenarnya. Dah nak habis. InsyaAllah kita akan beritahu apakah jilid seterusnya. Buku seterusnya akan kita bincangkan. Okay, InsyaAllah.